Hi, welcome to my channel. Okay, hari ini rasanya mau masak goreng pisang. Pisang ini pun dah masak. Jadi saya akan kupas dan slicekan pisang ini. Dan selepas itu saya akan buat adunan tepung dia lagi. Okay, stay tune. Okay, di sini ada tepung yang akan dibancu dengan air tu. Saya sudah campur serbuk kunyit, black pepper dan serbuk dan garam. Ini ikut cita rasa saya ya. Ya, mari kita campurkan dengan air. Kepekatan dia tuh ikut selera masing-masing. Mau cair, mau pekat sedikit. Nah, itu pulang dengan kamu ya. Ikut selera masing-masing. Sampai jaga.
happy kita bisa memiliki pisang. Jadi ada pokok pisang itu jadi pisang ini daripada kebun abang ipar saya yang bagi. Sebenarnya arwah bapak saya yang tanam, tapi lepas arwah bapak saya tak ada sudah, abang ipar saya yang turun tengok-tengok ke kebun. Abang saya, kami semua lah tengok kadang-kadang. Jadi kalau ada hasilnya tu, orang kan dah sedikit dengan saya. Jadi saya buat kebisaan. Kalau belum ada dua lagi, kami pergi jalan. Jadi kami pergi jalan. Oke, kita tunggu sampai garing. Ini yang tadi kita goreng, yang pertama tadi, batch pertama. Oke, kita tunggu lagi yang di dalam. Kita habiskan semuanya ya. Digoreng dalam kuali. Oke, sementara kita masak kita punya apa nih, goreng pisang. Saya mau siapkan dia punya pencecah. Kadang-kadang orang guna pencecah sebagai dengan menggunakan kicap, sambal kicap, tapi saya mau guna kuah sate. Ini dia punya banyak, terpulang pada kamu ya. Agak-agak saja. Barang yang saya perlukan kacang. Ini nanti akan digoreng tanpa minyak. Bahan-bahan bumbu untuk membuat sambal kacang dia atau sambal sate. Lada kering, beberapa ulas lada putih, halia, bawang merah, dan biji jintan manis, kayu manis. Itu semua ya, ini semua akan di blender. Lepas itu akan dimasak. Oke. Okay? Oke. Okay, nampaknya goreng pisang kita yang terakhir dah masak. Kita angkat. Matikan api. Inilah dia yang tadi kita goreng. Jadi kita biarkan dahulu ini sebentar. Sementara saya siapkan dia punya sambal dan kuah sate. Oke. Okay. Di sini sudah saya sediakan kuali. Jadi saya mau masak sambal sate. Jadi saya mau masukkan sedikit saja ya. Saya mau buat sedikit ya, ini bukan banyak. Mungkin dalam satu cup kuahnya. Satu cup ini. Oke, cukup. Nanti saya makan dengan goreng pisang.
kacang mie dengan tidak menggunakan minyak, tanpa minyak lah maksudnya. Pegang dia hingga masak. Mau buat mie mesti ada sabar sedikit lah ya. Kalau kawan-kawan mau buat banyak, gandakan sejak dia punya bahan-bahan. Agak-agak lah bahan dia. Saya buat semua pun main agak-agak je ni. Okay. Yang tadi bawang merah, bawang putih, halia, jintan manis. Nah, itu saya pergi blender. Saya tiada lengkuk, saya tiada serai ya. Jadi saya tidak guna serai. Kita guna apa yang ada je ni. Kita gaul ya sampai dia masak ya. Okay, tunggu sekejap. Nampaknya kacang tanah kita ni hampir masak. Bila dia sudah masak, kita boleh tutupkan api. Lepas tu buang dia punya kulit. Pasu kamu blender ya. Okay. See you. Okay, sekarang inilah bahan-bahan tadi. Ini kacang yang sudah di blender. Ini bahan-bahan tumisan yang telah di blender. Lada kering, bawang putih, bawang merah dengan halia. Dan ini tadi sedikit kayu manis. Oh, di dalam ni tadi ada apa ni? Jintan manis dengan jintan putih. Okey. Jadi kita mau tumis semuanya. Okey, sekarang kita panaskan kuali. Kita mau menumis kita punya bahan-bahannya. Bahan yang telah pun dikisar tadi, tuangkan sedikit minyak. Minyaknya cukup rasa. Bila itu sudah panas, baru kita letak tadi bahan yang telah pun dikisar tu. Oke, sekejap ya, kita tunggu dulu dia panas. Oke, masukkan nih bahan yang dikisar tadi. Saya buat ni sedikit je ya, untuk dimakan bersama goreng pisang kita tadi. Oke, kita tumis dan masukkan kayu manis dengan bawang. Saya taruh dia sedikit je sebab dia tak banyak. Oke, gaul. Kita tumis dia sehingga naik bau ataupun keluar dia punya minyak. Okay. Masukkan sedikit serbuk kunyit. Gaul lagi. Bau dia tu naik sudah, wangi. Kalau kamu ada di sini, kamu akan dapat cium. Kamu akan dapat hidung dia punya bau. Tumis lagi. Kita mesti masak bahan tumisan ni betul-betul ya, sebab dia ada cili. Kalau kita tidak masak dia betul-betul, kita akan sakit perut nanti. Jadi kita masak betul-betul bahan tumisan yang ada cili kering ya. Pastikan dia betul-betul masak. Oke, nampaknya kita punya cili kering itu masak sudah, naik sudah minyak dia. Jadi kita masukkan kacang yang sudah di blender tadi. Ini ya, saya sudah campurkan dengan air supaya senang digaul di dalam kuali. Oke, masukkan ya. Ini satu cawan tadi nih.
satu cawan kacang. Banyak pula kan? Satu cawan kacang ni. Sisa sedikit. Okey, kita gaul dia. Kasih sebati dengan bahan tumisan yang kita buat tadi. Warna dia kurang merah sebab saya gunakan cili keriting. Saya tidak letak banyak sebab cili pedas. Kalau kamu ada cili yang biasa tu boleh juga guna. Okey, warna dia akan lebih merah lagi. Okey, kita gaul lagi. Kita boleh tambahkan gula, garam dan serbuk perasa ya. Jangan lupa air asam jawa. Semua bahan tu kita agak-agak. Semuanya main agak-agak. Saya ini jarang kalau masak bersukat-sukat. Main campak-campak tadi. Oke, kita masukkannya bahan-bahannya semua. Oke. Sekarang dia sudah menggelegak. Saya sudah campurkan semua bahan-bahan rasa tadi. Pasti kita try lah. Apa yang kurang kita tambah ya. Nampaknya dia macam pekat, jadi saya tambah air sedikit. Macam yang saya cakap tadi, saya hanya gunakan cili kering keriting tu. Saya takut mau banyak-banyak guna sebab dia pedas. Jadi warna dia tidak seberapa merah. Warna dia macam ni je. Kalau kita guna cili yang besar tu, warna dia merah, dia akan cantik nampak. Ya. Tapi rasa dia tetap sama juga. Ini kalau kamu buat ni, kalau terlebih kamu boleh makan dengan mie. Mie itu, mie kuning. Kamu letak daging, sayur, timun. Jadilah dia, rojak, mie rojak. Ini boleh dijadikan kuah rojak juga. Nah, macam ni. Tapi ini saya masak ni yang cukup simple je ni. Okay. Kan sejak api. Nanti dia akan hangat di bawah kalau kita kasih kuat api dia. Ya. Dan ini mesti mau dikacau selalu nih. Penat kasih sikit kalau mau makan sedap memang penat. Satu lagi, kalau kita mau makan ni dengan goreng pisang, pastikan kita buat dia siap-siap lah. Ini saya buat dia punya demo aja ni. Jadi kita macam lambat sikit. Patutnya dia dibuat dulu, baru kita goreng pisang tu. Kita tunggu dia sehingga naik minyak kah? Nah, tengok tu dia menggelegak tu. Okay, sekarang kuah kita dah masak ya. Okay, bolehlah kita matikan api. Okay, sudah berempas pulas tadi. Inilah hasilnya kuih pisang kita. Dan ini tadi kita punya sambal kacang ataupun kuah sate diminum dengan kopi susu. Jadi kita mau tengok sedap kan tak? Mari sini dek. Sedap ke dek? Adik tekan apa ni? Rasa.
Oke. Dap. Apa rasa dia masin ke tidak? Enggak. Oh, kalau dia cakap macam tu tu sedaplah tu. Okeylah. Sampai sini sejaklah kita punya masak-masak kuih pisang hari ini. Jadi kalau kamu terpingin mau makan, kamu buatlah ya. Okey. Saya pun mau, tak sabar sudah ni mau makan saya punya hasil buatan sendiri ni. Okey. Selamat mencuba. Bye. Thanks for watching.